people of the world broadcasting live from house, and you are watching me again. Di vlog kali ini gue akan membicarakan tentang teman. Teman adalah tempat di mana kita bisa bersantai ria di tengah bunga-bunga dan tanaman. Itu adalah taman. Aduh, baru mulai udah jayus, ketawa semua. Bukan itu yang gue maksud, tapi adalah teman. Oke, fokus on the focus on the story, like a police story. Ya, sebaiknya kita memang harus mempunyai teman yang banyak, betul? Salah. Ya, kita memang sebaiknya harus mempunyai teman yang banyak. Karena balik lagi, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, betul? Betul. Tapi terkadang teman-teman kita itu macam-macam. Ada yang bisa dibilang bukan teman, dan ada juga yang bisa dibilang teman petik dua. Betul sekali, teman petik dua. Sekali lagi, teman petik dua. Capek juga. Yang dimana teman petik dua itu adalah teman yang ada maunya, teman yang memberikan bantuan dengan tidak ikhlas. Betul sekali saudara-saudara, teman yang gak ikhlas. Jadi lo orang harus berhati-hati, karena kita harus melihat, memantau, dan menginvestigasi dengan tempo yang sesikat-sesikat. Karena kita harus melihat, memantau, atau dan menginvestigasi ya, bagaimana ya. Oke. Oke, ya bentar ya. Ya, ada apa ini? Silakan terus. Makasih Om. Karena kita harus melihat, memantau, dan menginvestigasi dengan sewajar-wajarnya, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, yang mana yang bukan teman, teman, dan teman petik dua. Ini gue berikan beberapa contohnya. Bro, pinjam mobil dong, mau kuatek. Bro, pinjam mobil dong, mau ke warteg. Oke, bro, silakan. Thank you. Tapi scene match-nya full, terus mungkin scene gua dua ya. Bro, gua udah follow lo, follow back gua dong. Enggak. Bro, gua udah follow lo, follow back gua dong. Oke deh. Oke deh sih, thank you, bro. Sama-sama. Bro, tolongin dong, handphone baru gua ngeheng. Bro, tolong dong, handphone baru gua ngeheng nih. Oke deh, bro, tinggal restart aja. Nah, makasih ya. Oke. Bro, nih, sekarang gantian ya, kerjaan essay gua ya. Bro, kenapa, bro? Sakit perut, bro. Bisa anterin gua ke dokter ga? Ke dokter, anterin. Bro, kenapa, bro? Sakit perut, bro. Bisa anterin gua ke dokter gak? Oh, oke deh, bro, gua anterin. Tapi gua masih laundry, abis itu ke rumah nenek gua. Di sana gua laundry lagi, abis itu ke rumah nenek gua yang satu lagi. Terus kapan dong ke dokternya? Minggu depan. Oi, bro. Oi. Oi, bro. Oi, bro. Ngapain lo? Bro, bantuin bikin akun Instagram dong. Google lah. Bro, lu lagi ngapain? Bro, bantuin bikin akun Instagram dong. Gampang aja, tinggal daftar email sama passwordnya. Makasih ya, bro ya. Sama-sama. Oh iya, bro, gue mau nanya deh, bro. Besok lo ada waktu nggak, bro? Gue pengen traktir lo gitu deh. Besok kita nonton bareng ya, kita terus bersama gitu deh, bro. Bro, liat gebetan gue, cocok gak? Gak. Bro, liat gebetan gue, cocok kan? Cocok, bro. Bro, lihat deh gebetan gua. Cocok kan? Lah, itu kan juga gebetan gua. Bro, lihat deh gebetan gua. Cocok kan? Lah, ini kan nyokap gua. Bro, lihat deh teman gua. Lah, ini kan taman. Iya, yang terakhir itu jayus. Betul sekali. Tepuk tangan buat jayus. Ya, siapa ya? Capek. Ya, gimana? Adakah teman-teman lo orang yang seperti itu? Ya, mungkin ada. Iya, ada orang-orang. Ya, mungkin ada, mungkin tidak. Semoga vlog ini dapat membantu lo untuk membasmi kejahatan dan membela keadilan. Anyway, that is all what I can share to you guys today. Thank you for watching this vlog. Sebelum gua akhiri vlog ini, gua mau bertanya dahulu. Coba gantian lo orang berikan contoh teman petik dua di komen di bawah ya. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa follow Tommy Lim. M-nya 3 M. And I want to say thank you to all of my friend. Ada Tommy Lim, Yosyandi, Dopian Pangestu, David Lim. And as always, my friend, please subscribe to my channel and follow me on Twitter and especially on my Instagram. That is all, my friend. That is all. Cheers. Nah, makan telat. Cheers. Salah. Cheers. E. Yeah.